IDF hancurkan rumah pria Palestina yang tembak mati pasukan khusus Israel. بعيش بلدك سعيد داعش بخي هذا الحكي ما مش تأثير عنا أصلا يعني أي أشياء مادية ثانية Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami, menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Pasukan pertahanan Israel pada hari Kamis pagi menghancurkan rumah Opka Malgori, pria Palestina yang menembak mati tentara unit pasukan khusus Zionis. Mengutip Jerusalem Post, rumah Gori yang dihancurkan berada di Nablus, tepi barat. Dia bersama pria Palestina lainnya, Osama Tawil, dinyatakan bersalah dalam penembakan Sersan Ido Barus pada bulan Oktober lalu. Sersan Ido Barus, 21 tahun, merupakan tentara Sayeret Gifati, unit pasukan khusus Angkatan Darat Israel. Rumah Tawil juga telah dihancurkan IDF pada minggu lalu yang memicu bentrokan hebat antara pasukan IDF dan massa Palestina. Pada bulan Februari, Shin Bet, Badan Keamanan Israel bersama dengan IDF menemukan apartemen di Nablus tempat Gori dan Tawil bersembunyi. Keduanya lantas ditangkap. Sersan Ido Barus ditembak mati dalam sebuah insiden di dekat pemukiman Safe Somron. Barut setelah dimakamkan di hadapan ratusan orang. Ayah prajurit muda melantunkan kadis, doa Yahudi kuno untuknya, diikuti oleh Letnan Kolonel Aril Gonen, Komandan Unit Sayeret Gifati. Ido, kami berdiri di sini kaget dan sedih karena kehilangan yang tidak terbayangkan. Anda adalah seorang komandan yang dihormati dan dicintai dan bertindak dengan tekad dan keberanian. Ido memiliki semangat, dedikasi, dan cinta untuk orang-orang, kata Gonen. Rekan Barut, Roni Kalibitsky, berkata, Ido, saya tidak dapat membayangkan bahwa saya akan bangun di pagi hari dan Anda tidak berada di sisi saya. Ido dan saya bersama selama 3 tahun dan semua orang tahu bahwa itu akan selamanya. Kami tidak percaya kami akan dipisahkan. Anda akan selalu tetap di hati saya. Terima kasih telah mengajari saya tentang cinta sejati. Sebanyak 10 negara Eropa meminta rezim Zionis menghentikan penghancuran rumah warga Palestina di tepi barat Al-Quds. Jika tidak, hal yang bisa merugikan Israel sendiri dari Eropa akan tiba. Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri rezim Zionis yang memimpin kabinet radikal dan ekstremis, mengintensifkan penghancuran rumah warga Palestina untuk membangun distrik Zionis baru. Yediot Ahranot dari Sabtu melaporkan konsulat Belgia, Prancis, Italia, Spanyol, Swedia, Inggris Raya, Denmark, Finlandia, Irlandia, serta kantor perwakilan Uni Eropa di tepi barat dan juga jalur Gaza sepakat menandatangani pernyataan bersama untuk menghentikan penghancuran rumah warga Palestina yang dilakukan secara brutal oleh Israel. Dalam pernyataan ini, konsulat negara-negara Eropa tersebut meminta rezim Zionis untuk menghentikan operasi penyitaan tanah dan juga penghancuran rumah-rumah warga Palestina dan mengizinkan organisasi kemanusiaan di tepi barat, termasuk Quds Timur, untuk memiliki akses tanpa hambatan.
Selain itu, mereka juga meminta pengembalian atau kompensasi peralatan dan fasilitas kemanusiaan senilai sekitar 1,29 juta euro yang dihancurkan atau disita sejak tahun 2015. Aksi Israel ini membuat geram para negara Eropa yang kini nampaknya tengah berada di posisi untuk Palestina yang terus mendapatkan perlakuan yang sangat buruk dari rezim Zionis. Inilah awal kehancuran Israel dan juga dikabarkan ditinggalkan oleh Amerika. Heboh, bukannya didukung Amerika, Israel malah ditantang Amerika Serikat karena mau bangun 4.000 rumah pemukim ilegal lagi. Rupanya hubungan Amerika Serikat dan Israel tidak lagi mesra, pasalnya rencana-rencana rezim Zionis di Palestina ditentang keras bahkan dilarang oleh ribuan petinggi Amerika Serikat yang menyebut para Yahudi itu sebagai seraka. Di sisi lain, hal ini juga diungkapkan jika telah semakin banyak warga Amerika yang memilih untuk Palestina merdeka. Amerika Serikat mengaku sangat terganggu oleh pengumuman rencana pemerintah Israel menyetujui lebih dari 4.000 unit pemukiman baru di tepi barat. Hal itu diungkapkan juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Matthew Miller. Amerika Serikat sangat terganggu oleh pengumuman rencana pemerintah Israel untuk memajukan lebih dari 4.000 unit pemukiman baru di tepi barat dan perubahan pada sistem perencanaannya yang dapat mempercepat persetujuan. Perluasan pemukiman merupakan hambatan bagi perdamaian, kata Miller di Twitter seperti dikutip dari Anadolu Agency. Dia menambahkan bahwa Amerika Serikat menentang tindakan sepihak yang membuat solusi dua negara lebih sulit dicapai. Selain Amerika Serikat, dunia internasional juga mengecam rencana Israel untuk memperluas pemukiman di wilayah pendudukan. Militer juga meminta pemerintah Israel untuk memenuhi komitmen yang dibuatnya di Aqaba, Yordania, dan Sharm el-Sheikh, Mesir, untuk kembali ke dialog yang ditujukan untuk dieskalasi. Menurut penyiar publik Israel Kan, Israel juga akan mulai memajukan reformasi peradilan mulai minggu ini. Israel telah berada dalam kekacauan politik dalam beberapa bulan terakhir atas reformasi peradilan yang direncanakan oleh pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang dipandang oposisi sebagai perebutan kekuasaan demi otoritas eksekutif. Netanyahu bagaimanapun menegaskan bahwa rencananya akan meningkatkan demokrasi dan memulihkan keseimbangan